guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, so sebelum tu korang tengok kan, latar belakang aku macam lain sikit. Sebab apa? Hari ni aku ada dekat Kuantan. Aku balik Kuantan dah beberapa hari sebab dah lama sangat aku tak balik Kuantan korang. So aku balik Kuantan sebab ada settlekan kerja. Dan sebab dah lama sangat tak balik Kuantan, saja nak cuci-cuci mata, nak segar-segarkan minda, nak refresh-refresh. Okay, so sekarang kalau korang perasan belakang ni, sebenarnya tempat di mana house studio aku first yang aku duduk dulu sebelum aku pergi KL. Waktu tu aku buat konten dengan Ilham dengan Wawa kan. Kalau korang dah subscribe YouTube channel aku lama, korang tahu yang aku ada house studio yang pertama. So kat sinilah tempat dia. Macam tu. Di sinilah tempatnya house studio tu. Okay, tapi sebelum tu bukan tu aku nak cakap. Hari ni kita nak tengok YouTube channel Jamie Char. Okay, cerita seram, tajuk dia boyfriend. Sebab ada salah seorang daripada followers aku ada beritahu aku yang nama aku ada dekat dalam channel Jamie Char ni. Dia aku tak tahu. So dia kata video yang ni. Okay, aku tak tahu betul ataupun tak sebenarnya dia cakap tu. So kenapa tajuk dia boyfriend, aku tak tahu. Tapi ini adalah segmen Jamie Charor. Jom kita tengok. Sebab ada nama aku, aku nak tengok. Tapi aku tak tahu ada ke tak sebenarnya kat dalam ni sebab aku tak tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamie Charor. Okay. Boyfriend ni Kemal? Sejak bila pula aku ada girlfriend betul-betul ni? Disebabkan Jamie Char dah buat nama aku kat sini, aku nak tahu siapa nama girlfriend aku. Aku nak tahu sangat dekat dalam video ni ada ke tidak nama aku. Nama girlfriend aku. Hai awak. Hai. Tengah buat apa? Tak tidur lagi ke? Dah lewat ni. Belum lagi. Oh ni corner-cornernya macam macam aku tengah chat dengan girlfriend lah. Girlfriend aku tengah chat dengan aku lah. Lebih kurang macam tu. Orang single macam aku ni layak lah dia buat macam ni. Layak. Patut sangat. Sebab apa kita single lah macam tu. Konon-kononnya. Konon-konon kalau kita ada girlfriend macam tu. Tak ngatuk lah. Oh. Awak nak saya teman tak? Saya call awak eh. Tak apa, tak apa. Saya ada kerja lah. Kerja apa pula? Mak saya suruh cuci pinggan. Alamak engkau. Mak suruh cuci pinggan. Patutnya kalau mak tak suruh cuci pinggan pun kena cuci pinggan. Betul tak? Biasa. Banyak sangat pinggan tak basuh lagi tu. Alah. Saya baru je nak teman awak. Saya rindu awak lah. Sweet sangat Ikmal kat dalam ni. Ikmal kat dalam ni sweet sangat. Ni betul-betul sweet ni. Tak apa. Lain kalilah awak teman saya. Kalau saya tak cuci pinggan tu, nanti mak saya marah pula. Kalau macam tu kita call je lah. Saya teman awak buat kerja. Boleh? Tapi kan perangai dia yang dekat dalam chat ni sama macam aku. Aku jarang call orang tau. Aku jarang message orang. Tapi kalau aku suka call dengan orang, aku suka call dengan orang tu, tak kisahlah dia buat apa, tapi aku tetap nak call dia. Macam tu, faham tak? Engkau tengah berak ke, kau tengah makan ke, tak apa, call je macam tu. Aku jenis macam tu tau. Jadi kalau korang adalah salah seorang yang aku selalu call tu, maksudnya korang adalah orang istimewa lah untuk aku. Biasanya aku suka video call. Kalau call ni jarang lah. Aku biasa suka video call. Aku biasa video call tapi aku tak tunjuk muka aku. Aku suka tengok muka orang. Sebab apa? Kalau aku buka video tu tengok muka aku, aku takkan tengok muka orang tu. Aku fokus dengan kecomelan aku. Tak adalah. Tak boleh lah awak. Nanti saya tak fokus buat kerja. Tak apalah, lain kali je lah. Kenapa dengan awak ni? Ikmal marah. Ikmal marah. Selalunya awak yang suka saya teman. Tapi sekarang lain pula. Mana ada lain? Saya nak siapkan cepat ni. Dah lewat malam. Awak ada suruhkan apa-apa ke dengan saya? Apa awak merepek ni Ikmal? Gitu, ada girlfriend. Suruh apa pula? Dahlah, saya buat kerja dulu. Oh ni konon-konon yang bergaduh lah ni. Girlfriend dengan boyfriend bergaduh. Konon-kononnya, ceritanya. Nak dijadikan ceritanya. Bergaduh. Oh my god. Arif.
girlfriend aku curang dengan aku. Aku dah agak dah. Kau curang aku. Nasib baik je bincang buat video ni. Kalau tak aku tak tahu yang dia curang dengan aku. You, dah tidur ke? Kurang ajar kau eh? Curang dengan aku. Belum lagi. I dah free ni. Oh, tadi kau cakap kat aku kau busy. Boyfriend you macam mana? Lantak dia lah. I tipu dia yang I ada kerja. Kau memang kurang ajar. Kau memang kurang ajar. Kau memang nak kena. Aku hantar pocong kat rumah kau. Arif ni boleh gelak eh. Arif ni boleh gelak eh. Kau boleh gelak eh. Sabar kau. I rindu you lah. I pun rindu you sayang. Bila you nak tinggalkan dia? Kau tinggalkan je lah aku. Kau tak kisah? Curang. Aku pun tak suka orang curang macam ni. Benda ni kena waktu yang tepat. Tunggu dia buat salah dengan I. Oh, maksudnya dia kata tunggu aku buat salah dengan dia. Lepas tu dia bergaduh. Lepas tu dia minta putus. Putuslah, putus. Tak payah bergaduh-gaduh. Putus. Benci kau. Baru I tinggalkan dia. Janganlah lama-lama. I memang nak kahwin dengan you. Ada duit tak nak kahwin tu? I mahal. Eleh. Mahal konon ni. Tunjuk kau murah lah. Curang. Mahal konon. Tak ingin aku kahwin dengan kau. Tak ingin. Tak ingin. Jangan tak mampu sudahlah. Tak nak kahwin dengan kau pun. Alah you ni. Kita dah 3 bulan kot kenal. I pakai Mercedes, takkanlah tak ada duit. Mercedes je pun. Yelah, memang tak dinafi. Awak memang kaya. Oh, ceritanya kau suka dekat Arif ni sebab Arif ni kaya lah. Sebab aku ni tak kaya macam tu. I suka lelaki kaya. Barulah hidup mewah. Bukan macam boyfriend. Eh, kurang ajar kau eh. Kau memang kurang ajar. Aiskrim pun kedekut nak belanja. Ha. I dah tak sabar nak hidup dengan you. Bila you dah tinggalkan dia, kita cepat-cepat rancang perkahwinan kita. Okay. I pun tak sabar. You, esok I nak pergi bandar. Nak beli barang sikit. Nak ikut? Perempuan mata duitan macam tu lah. Eh, you ni. Nanti boyfriend you nampak macam mana? Kantoi lah nanti. Jangan risau, I pergi seorang je. Yelah, yelah. Tak apalah. I nak tidur dulu. Bye. Tanda kan si Arif ni pun curang dengan dia pada muka dia. Okay, muah. Bye. Sian aku. Good morning, sayang. Awalnya bangun. Dah sarapan? Ya dah. Kenapa ni? Macam tak nak layan saya je. Saya ada buat salah ke? Entah. Alien kau yang buat salah lah betul. Kesian ni Kemal. Kesian ni Kemal, ya Allah. Saya ada surprise untuk awak. Surprise apa pula ni? Birthday saya kan dah lepas. Alah. Ingat time birthday je boleh bagi surprise. Kalau boleh hari-hari saya nak surprise untuk awak. Tapi itulah, saya tak ada duit. Itulah. Siapa suruh jadi miss? Kau kurang ajar kau eh. Awak minta belanja pun kedekut. Dah awak tu pun tak ada duit, sibuk nak minta orang. Bukan sebab kedekut. Saya simpan duit untuk perkahwinan kita nanti.
Awak janganlah cakap macam itu. Aku bosan lah. Dah lah. Ada kerja nak buat. Bye. You. Ya, apa? Boyfriend you ada dekat sini lah. Hah? Dekat mana pula? Dekat bandar. Maksudnya aku dekat bandar lah. I nampak dia tadi. Dia buat apa? Manalah I tahu. Dia tak ada cakap apa-apa dekat you. Tak ada pula. Dia cakap nak bagi surprise tadi. Sampai situ je I chat dengan dia. Dia tak bagi tahu pun nak keluar. I nak ikut dia kejap. Nak tengok dia buat apa. Ha, bagus-bagus. Okey juga. You follow dia. Mana tahu dia ada keluar dengan perempuan lain. Oh, dia nak cari Salai Kemal lah ni. I boleh tinggalkan dia dan kahwin dengan you. Hihi. Eh, you. I nampak dia masuk dalam. I tak tahu nak explain macam mana. Tapi dalam tu kosong. Macam tempat terbiar. I takutlah nak ikut dia. Nak takut buat apa? Oh, Ikmal kan selalu masuk tempat kosong dan terbiar sebab dah buat noror. Kita kan nak cari hantu. Mana tahu dalam tu ada perempuan lain? You boleh tangkap gambar sebagai bukti. Yelah, yelah. Kejap, I ikut dia. Okay, you. You? Buat apa? Lamanya. Ya, awak. Kenapa? Eh? Kenapa tiba-tiba? Okay. Aku tahu. Kau nak main dengan Kemal kan? Aku dah tahu dah. Kemal datang ke Arif ni. Betul tak? Biasanya you panggil I lain. Alah, kenapa? Tak boleh ke lain daripada yang lain? Yelah, yelah. Macam mana? Boyfriend I buat apa? Tak tahulah. You ni tak tahu pula. I suruh you ikut dia tadi kan? Alah, awak ni kenapa nak marah-marah? Oh my god, kan aku dah cakap? Yeay. Pada muka si Arif. Pada muka. Boyfriend awak okey je ni. Tadi dia lapar. Saya bagilah makan. Come on. Kau buat apa ni? Kau jangan sentuh Arif. Oh, kau backup dia. Aku tahulah aku miskin. Aku memang dah agak dah ni kerja kau. Kau curang dengan aku. Kau tak bersyukur langsung dengan aku. Aku dah usaha macam-macam tapi ni yang kau balai dengan aku. Memang kau tak layak dengan aku. Tadi kau tanya aku apa yang surprise kan? Inilah surprise-nya. Bunuh skandal kau. Jangan bodoh. Eh, kau macam aku. Eh, come on. Ini hanya dekat semata-mata.